Menjadi tradisi di bulan Ramadan, Kampung Panteri menggelar buka puasa bersama di Masjid Ar-Rahman Komplek Perumahan Kampung Panteri, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh pada Sabtu 23 April 2022. Sejak usai waktu asar, warga Komplek Perumahan Kampung Panteri antusias mengantar hidangan buka puasa ke Masjid Ar-Rahman. Panitia buka puasa menyusun hidangan di area teras dan halaman masjid. Dari keterangan panitia Sulaiman Aziz, ada 65 hidangan dari warga untuk kegiatan buka puasa ini. Bici Kampung Panteri Munawar menyampaikan buka puasa bersama tahun ini lebih meriah dari Ramadan sebelumnya karena telah dapat mengundang warga dari kampung sekitar. Kami sudah membuat rapat terutama untuk penyelenggaraan kenduri 22 Ramadan ini kira-kira dua minggu yang lalu. Insya Allah semua warga akan berpartisipasi dan terlaksananya kita lihat hari ini sangat meriah. Hal inilah yang perlu kita terus untuk tahun-tahun kedepannya sehingga masyarakat lebih menyatu dalam melaksanakan segala kepentingan di dalam kampung kita ini. Kepada Tuhapa juga kami terima kasih karena partisipasi beliau dan imam itu sangat luar biasa dalam untuk terselenggaranya acara ini. Panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mengeluarkan hidangan hingga tahun ini dapat kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama. Inilah kegiatan rutin yang kita laksanakan bertepatan dengan 22 bulan suci Ramadan hari ini. Kepada semua pihak kami ucapkan ribuan terima kasih. Saya atas nama mewakili Tuhapa Kampung Panteri menyampaikan terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa acara ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sampai dengan selesai tidak ada halangan suatu apapun dapat memberi kepuasan kepada semua yang telah kita undang untuk mencicipi berbuka puasa bersama. Dan acara ini terselenggara adalah pertama bantuan daripada Pak Kecik dan orang-orang tua kampung serta pada pejabat-pejabat kampung, kemudian dari uluran tangan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.